Nah, ketimbangnya benar-benar mau lihat dari medis ada penyebatan ya, itu penyebatan ini dari secara tiba-tiba mungkin nggak tahu nggak terkontrol atau apa di secara tiba-tiba aja. Jadi ketika si bapak mengalami pusing terus dibopong ke rumah terus ada muntah terus ada menggorok sedikit ya, si mama langsung bawa si bapak ke RS awalnya ke RS Raja Wali terus itu dirujuk tuh Santosa karena apa peralatan nggak ini nah itu begitu loh. Begitu cek hasilnya oh ada penyebabnya berarti riwayatnya nggak dari bahasa nggak ada jadi tadi semuanya usia segitu 57 ada kenangan ya sama mbak kenangan yang tidak bisa terlupakan pastinya orang yang sangat mendukung ya bisa disebutin semuanya manis lah nggak ada pahit apa misalnya makan semuanya satu apa satu misi dan mau ngejalan apa cita-citanya bapak ini semuanya cepat enggak berkat bapak gitu pula yang paling diinget dari sosok beliau apa yang paling diingatnya jangan lupa sholat yang lain yang ini sampaikan untuk orang-orang atau masyarakat janganlah penyesalan itu datang di akhir sorry masih ada lupa kita telah mungkin ya almarhum keluarga juga minta maaf gitu ya selama ini mungkin almarhum bapak bila mana bapak ini sampai kemarin nggak tahu siapa ini minta maaf yang sebesar besar duka ini banyak ya mudah-mudahan almarhum ayahanda dari Hong Heng sahabat saya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di tempat terbaik nah Hong Heng serta keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan bisa tabah sabar dan tawakal insyaallah almarhum sudah tenang di surga terkait kondisi fisik sendiri gimana sih udah mulai lagi latihan online ya alhamdulillah dari mulai hari Senin udah mulai latihan lagi kita dipantau terus oleh pelatih fisik dan report beberapa latihan kita dan kemarin juga sempat Zoom meeting besok Zoom lagi latihan online ya adaptasi lagi sebelum mulai latihan biar kondisi tidak terlalu drop. Ada kendala latihan online? Enggak ada sih aman aja aman doa untuk almarhum sendiri ya sebelumnya saya berduka cita atas pulangnya ayahanda dan nenek Diana. Kebetulan saya juga dekat dengan orang tuanya. Beberapa kali saya juga sudah ketemu. Selain itu juga saya dekat sama nenek. Jadi kemarin juga saya sempat di rumah sakit sebelum meninggal. 9 malam saya baru pulang dari rumah sakit. Jam 11 saya ditelepon mendengar kabar bahwa ayahanda nenek mengalami drop. Jam 1 mungkin dapat kabar lagi bahwa ayahanda sudah meninggal di saya di pemain yang lain mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya pada ayahanda NN semoga almarhum ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Taala dan keluarga yang ditinggalkan semua diberi ketabahan dan NN juga diberi kekuatan. Kondisi fisik sendiri ada kendala latihan mulai lagi tidak ada kendala sih karena memang sudah ada program sebelumnya jadi mungkin minggu kemarin baru mulai online tapi minggu sebelumnya juga sudah ada program jadi cukup terjaga kondisinya karena kita juga tidak tahu apakah lebih cepat apa lebih mundur lagi juga kita tidak tahu yang penting saya sebagai pemain dan yang lainnya menjaga secara fisik, menjaga secara kebugaran juga karena kita tidak tahu kapan juga dimulai. Oh, soal
timnas U20 ada waktu dari Islam Syria kira prediksi atau harapan sebagai ayah kakak Bobi kan yang mudah-mudahan untuk timnas U20 juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Perwakilan dari Persib juga mudah-mudahan juga bisa bermain maksimal dan bisa berkontribusi di nasional. Sip. Wah, tadi ikut perasaan mengikut prosesi pemakaman. Tadi kan sempat turun ya. Iya, saya sempat turun tapi bukan pertama kalinya karena kalau di rumah saya juga saya sering ikut. Jadi karena saya kedekatan saya dengan Bapak Nenen, jadi saya ikut ngurus pemakaman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!